kawan, kembali lagi di channel YouTube Arjuna CN. Ya, kali ini Arjuna akan menyuguhkan sesuatu yang berbeda. Seperti jargon Arjuna ya, pertama dan satu-satunya di Indonesia. Oke, ya kali ini terkait dengan truk tawakal ya. Siapa yang tak kenal yang namanya truk tawakal? Ya, salah satu perusahaan yang bergelut di bidang jual beli truk ini, oke, yang pastinya sudah terkenal ya di seluruh Indonesia, oke, karena sudah ratusan unit yang tersebar di seantero Pulau Jawa, bahkan sampai luar Jawa tentunya. Ya, kali ini kita berbicara tentang saudara kembar Tawakal 1. Untuk yang kemarin di part sebelumnya sudah saya jelaskan ya, sudah saya beritahukan bahwa memang proses foxing sudah berlangsung. Kali ini kita coba mengintip di Karoseri Sandim langsung. Oke. Ya, untuk Karoseri Sandim atau Karoseri Bak truk yang sudah punya nama ini, Sandim Putra, yang berletak di Jalan Eksodan Karangrejo, Sempu, Banyuwangi. Oke, ini sudah menjadi andalan truk tawakal ya, luar biasa sekali karena memang selain garapannya itu bagus, juga awet tentunya, dan pastinya bahan-bahan tidak perlu diragukan lagi. Aduh, jadi belibet ini. Oke, luar biasa sekali kawan-kawan semuanya, karena memang ini sudah menjadi langganan truk tawakal dalam pembuatan baknya ya. Karoseri Sandim Putra ini memang untuk akhir-akhir ini memang selalu ramai. Bukan hanya akhir-akhir ini ya, memang sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Itu truk-truk sudah pada antri banyak sekali. Bahkan untuk bahkan untuk hari-hari esok pun sudah pada booking-booking gitu katanya. Oke, spesial hari ini kita mau mendokumentasikan seperti yang sudah Arjuna janjikan ya. Kita spesial bersama saudara kembar Tawakal 2. Ini sudah mulai pemasangan bak dan pengaman-pengaman. Nah, pokoknya komplit KB ya, pokoknya harus sedetail mungkin, harus sama persis dengan truk Tawakal 1 ya. Oke, luar biasa sekali. Kita bisa tengok inilah suasana dari Karoseri Sandim, salah satu tempat pembuatan saudara kembar truk Tawakal 2, yang pastinya untuk tingkat kedetailannya ini memang perlu diperhatikan secara seksama ya. Jadi untuk para karyawannya pun, untuk bosnya Karoseri Sandim sendiri itu memang menghimbau agar memang jangan sampai mengecewakan untuk pemesanannya spesial bersama Tawakal Indonesia 2. Oke. Oke, kita bisa lihat di sini. Ya, kita sambil santai-santai saja. Kita bisa lihat bahwa ini memang sangat ramai sekali, full. Ini lokasinya pun juga lumayan luas ya. Seperti alamat yang sudah aku sebutkan tadi. Untuk yang punya truk-truk baru ini, kalau mau masang bak silahkan datang ke Karoseri Sandim Putra ya, dipersilahkan. Oke, yang pastinya pelayanan dijamin lah, pokoknya asoy. Oke, masih bersama Arjuna CN di sini kawan-kawan semuanya. Untuk selanjutnya kita bisa lihat ya, memang truk Tawakal 2 atau saudara kembarnya Tawakal 1 ini memang dibuat khusus untuk memanjakan mata para mania-mania truk modification. Untuk truk-truk boys ya. Oke, luar biasa sekali karena memang untuk bosnya sendiri namanya Mas Yanto Bima ya. Itu memang dulunya ya pokoknya senang nyopir gitulah. Jadi yo bagaimana dia memperhatikan tingkat kenyamanan untuk sopir-sopirnya saat ini, karena truk Tawakal 1 sudah mulai ekspedisi ya. Jawa Timur, Jawa Barat sudah mulai ekspedisi. Ini untuk selanjutnya mau bikin truk Tawakal 2 juga, dan berkelanjutan seperti itu. Karena ini sebenarnya khusus dimulai usaha di bidang jual beli truk. Oke, dengan brand Tawakal Lovers atau Tawakal Indonesia. Oke, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Untuk kali ini beliau sudah mulai concern untuk membuat truk-truk boys ya, yang pastinya berkelanjutan juga. Oke, dan di sini digarap juga oleh Master Mawan ya, sebagai konseptor truk Tawakal 2. Oke, untuk yang diberi tanggung jawab di Banyuwangi sini, diberi kepercayaan. Oke. Seperti itu kawan-kawan semuanya ya. Dan yang pastinya banyak sekali yang komen-komen kepada Arjuna CN ya. Banyak sekali yang komen-komen, "Bang, kapan Tawakal 2-nya lonceng, kapan lonceng?" Waduh, harap bersabar dulu, harap bersabar dulu. Oke, untuk lebih jelasnya dan lebih serunya nanti Arjuna JN bakal ngevlog di sini. Waduh, akan saja ya, bakal ngevlog di sini langsung bersama konseptornya dan juga bersama bus Karoseri Sandim Putra langsung. Wah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ada waktu juga, karena ini mumpung bulan puasa, siapa tahu kita bisa seru-seruan di rumah beliau ya. Kita bisa makan-makan buka bersama bareng gitu. Oke, kawan-kawan, seperti itu informasinya. Saya kira tanpa lama-lama dan tanpa banyak-banyak ya. Wow. Saya yakin kawan-kawan semuanya sudah tidak sabar untuk menunggu terjadinya atau munculnya atau opolah pokoknya. Baik kawan-kawan semuanya, yuk kita bareng-bareng intip proses pembuatan bak atau pemasangan pengaman dan lain-lain untuk saudara kembar truk Tawakal 2 ini. Ya, seperti inilah gambarannya, seperti inilah pemandangan di karoseri-karoseri sibuk dengan urusan masing-masing dan terlalu kasihan karena banyak yang mengantri. Yang pastinya karena kualitas ya, semua truk-truk pada mau ngantri. Kita doakan saja semoga proses pembuatan saudara kembar truk Tawakal 1 dan ini truk Tawakal 2 ini segera selesai ya, dan segera memanjakan mata kawan-kawan semuanya untuk bisa menikmati boysnya truk Tawakal Indonesia pertama dan satu-satunya. Wah, munculnya truk kembar yo lagi iki spesial bersama Arjuna CN tentunya. Baik kawan, yuk sedikit menengok sambil kita menikmati musik cetong-cetong dulu. Monggo. Oke kawan-kawan, luar biasa sekali. Gimana? Sudah jeduk-jeduk? Seperti inilah gambaran proses pemasangan bak dan juga pastinya sudah melalui proses pengecatan juga ya. Setelah kemarin kita sudah melihat focusing dari rangka-rangka di cat secara detail dari sisi per sisi, dari bagian per bagian, itu harus disamakan persis karena nanti biasanya itu para mania-mania atau para penggemarnya itu biasanya memang benar-benar sampai detail kalau nyuting ya. Diambil sisi per sisi, oh sama bener sama gitu. Dan pasti nantinya ada sesuatu yang membedakan antara keduanya. Truk Tawakal 1 dan truk Boys Tawakal 2 itu pasti ada yang membedakan. Seperti apa keseruannya, dan pastinya semakin penasaran ya untuk proses sampai akhirnya ini. Karena ini nanti rencananya mau proses untuk cutting ya, nanti kita menuju ke proses pengatingan di tempatnya Sobo Stiker. Wah, yang bertempat di Banyuwangi juga. Seperti itu kawan-kawan, kita tunggu saja kelanjutannya seperti apa dan keseruannya seperti apa. Tetap stay terus, pantengin terus channel YouTube Arjuna CN, karena di sini banyak informasi-informasi yang akan Arjuna sampaikan untuk kawan-kawan semuanya. Oke, semuanya siapa ya? Se-Indonesia. Oke. Oke, bagaimana kawan-kawan semuanya? Sudah agak puas atau belum? Yang pastinya belum ya, belum sampai akhir. Seperti ini kawan-kawan bisa dilihat ya, sampai sedetail itu. Dari bagian bawah pun juga harus sama persis. Oke, seperti itu kawan-kawan. Dengan temanya Indonesia, tetap kita kasih corak merah putih yang meriah. Oke kawan-kawan, Baik kawan-kawan, seperti itu yang bisa Arjuna CN sampaikan, dan semoga bermanfaat, semoga menghibur, dan semoga kawan-kawan semuanya tetap sabar ya bagaimana truk Tawakal 2 ini jadinya. Oke, tetap pantengin terus channel YouTube Arjuna CN. Terima kasih sudah menonton. Salam wes pokoi kabeh kabeh kuabe.